Inilah visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Pangsapuri 12 tingkat yang runtuh ini adalah blok 1 Highland Towers. Pasukan bantuan dari pelbagai jabatan termasuk Jabatan Pertahanan Awam dikerah untuk menangani tragedi dahsyat ini. Dalam keadaan kelam kabut ini, tangisan dan suasana sayu turut dirasai. Pada kira-kira pukul 4:30 petang, mangsa pertama kejadian ini dikesan iaitu seorang bayi yang masih hidup. Kondominium Highland Towers yang terbiar sejak 26 tahun lalu akan dirobohkan selewat-lewatnya Jun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, jawatankuasa pembangunan semula Highland Towers yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian akan menentukan agensi bertanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja merobohkan struktur bangunan berkenaan. Dah pun dah siap, jadi sekarang cuma punca kuasa siapa, kan JKR ke ataupun MPAJ dan siapa. Dan developer telah menyuarakan bahawa mereka willing to spend, to put the money, about 2 million I think, untuk spend untuk merobohkan. And they are willing to sumbang, they are going to give the money. It's just that kita nak tengok which agency yang patut yang merobohkan Highland Tower tu. Sebelum ini, Zuraida memaklumkan Highland Towers akan dirobohkan pada Oktober tahun lalu. Bagaimanapun, ia terpaksa ditangguhkan bagi membolehkan lebih banyak kajian struktur bangunan dijalankan. Pada Ogos lalu, Zuraida mencadangkan Highland Towers dibangunkan semula sebagai lokasi taman rekreasi. Cadangan dibuat memandangkan struktur tanah di kawasan terbabit tidak sesuai untuk pembinaan perumahan. Pada 11 Disember 1993, satu daripada tiga blok kondominium Highland Towers di Taman Hillview, Ulu Klang, Selangor runtuh dalam tragedi yang meragut nyawa 48 orang.